Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan saya ini adalah jenis durian duri hitam atau durian OC. Dan batang bawahnya ini adalah durian lokal. Durian ini sekarang memiliki 9 kaki. Oh, salah, ternyata sekarang kakinya tinggal 8. 8. Ini calon kaki, satu lagi masih kecil. Saya tanam masih di dalam polybag. Dan sekarang tingginya ini sudah mencapai 170 cm. Ini adalah hasil tempelan. Ini tempelan sudah berusia 2 bulan, tapi saya belum berani membukanya karena ini tempelan atasnya sudah besar. Takut nanti kalau dibuka dia itu patah. Jadi saya main aman aja bukanya, saya buka separuh dulu, seminggu lagi baru bagian bawahnya. Nah, sekarang kelihatan hasil tempelannya cukup subur karena tunas-tunas barunya juga sudah keluar. Dan ini adalah hasil tempelannya sudah berusia, maksudnya potongan tempelan ini sudah sekitar, saya potong sekitar 3 minggu. Nah, ini bekas potongannya. Nah, mudah-mudahan ini potongannya sukses. Saya sengaja membuatnya itu tempelannya itu tinggi. Biasanya kan tempelan itu taruhnya di sini bagian bawah rendah gitu. Nah, saya sengaja membuat pohon ini pas ditanam nanti saya inginnya itu percabang itu tumbuh di ketinggian 3-4 meter, karena saya menanamnya di hutan. Di hutan itu sangat banyak musuhnya, ada banyak kera, ada banyak bajing loncat. Jadi untuk pengendaliannya lebih gampang, jadi percabang itu tumbuh di 3-4 meter. Jadi pas saat dia mulai berbunga, batang bagian bawahnya ini bisa kita tutup dengan seng sehingga hewan-hewan liar atau yang mengganggu tidak bisa manjat ke pohon duriannya. Nah, mungkin hanya itu sedikit review dari saya untuk durian ini. Saya akan selalu mengupdate dari perkembangannya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.